Astagfirullahaladzim. Nah, sahabat-sahabat, ada lagi nih. Ya Allah, Rabbal Baraya, ya Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Gus Yuda Pratama, sahabat Gus Sapaat. Malam ini kebetulan kita ketemu ya sama saya ketemu sama Gus Sapaat. Alhamdulillah. Ternyata beliau juga sedang tirakat. Jadi di satu tempat beliau tirakat itu ketemu sama saya. Dan kita banyak berbincang ya masalah grebek-grebek kuntet. Dan kebetulan saya ini ketemu sama dukun yang sakti. Jadi dukun paling sakti di Nusantara. Gitu. Jadi gurunya dukun di antara dukun yang lain. Ini rajanya dukun? Iya, udah setengah iblis lah. Nah, akhirnya kami sharing dan kami datangi tempat ini sama beliau ya. Makanya buat para sahabat yang sudah mengikuti channel saya, mungkin tahu yang dengan namanya Ki Beranjangan. Nah, Ki Beranjangan. Iya, kebetulan beliau ikut, yaudah kita datangin sama-sama. Karena power mereka itu sangat besar. Sangat besar, Gus ya. Memang di sini tempatnya dia ya? Iya, tempatnya di sini. Tempat Ki Beranjangan itu ya? Ayo Gus, gimana Gus? Antum coba ngomong dulu, gak apa-apa. Oke, untuk sahabat Gus Yuda, untuk sahabat Gus Safaat, jadi mohon doanya. Karena yang kita datangi ini bukan sembarang dukun. Karena memang dukun ini sudah setengah iblis. Jelma iblis. Betul. Nah, Ki Beranjangan. Betul, Ki Beranjangan. Dan dia kekuatannya juga tidak main-main. Bukan kaleng-kaleng lah. Nah, jadi kita pun di sini berdua dengan izin dan redonya Allah berusaha untuk menobatkannya. Menobatkan dia. Apa langsung aja Gus? Boleh langsung. Ayo, aja. Gimana Gus? Ayo, arah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kameramen duluan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul ya. Di sini dia ya. Coba dong kamera. Di sini kali Gus ya. Ah iya itu betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu ada lagi tuh. Allahu Akbar walillahilham. Astagfirullahaladzim. Hey. Madu Asma Asror, madu yang sudah diruqyah, didoakan, dihijibkan, insya Allah dengan izin dan redonya Allah menjadikan suatu media pengobatan semua penyakit medis maupun non medis. Bisa pesan melalui nomor admin dan bisa pesan bayar di tempat atau COD. Buka aplikasi Lajada dan Shopee, ketik Madu Asma Asror. Semoga bermanfaat untuk menjadikan suatu pengobatan semua penyakit medis dan non-medis. Insya Allah. Beranjangan. Ini Gus yang kemarin lawan saya. Ini yang Ki Beranjangan? Iya, ini kemarin. Bukan. Saya... Apa ini bukan Ki Beranjangan? Dia mengakui seperti itu, tapi
saya yakin Ki Branjangan lebih... Astagfirullahaladzim. Hei! Gimana nih? Saya sahabat BHK. Beliau Gus Yuda. Gimana? Ki Branjangan itu mana? Ya, waktu kemarin tuh ngakunya beliau. Tapi ini kayaknya dibalik dia. Karena Ki Branjangan ini memang sudah setengah iblis kan? Iya, betul. Pastinya dia tidak nampak, Gus. Betul. Stop logik. Nah, sahabat-sahabat. Ada lagi nih. Ya Allah, Rabbal Baraya, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Gimana, Gus? Ya, gimana para sahabat? Kita datangin apa gimana nih? Langsung kita serang aja, Gus. Iya, tapi licik dia orangnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Memang Ki Branjangan dan anak buahnya ini memang udah setengah iblis, Gus. Iya, betul, betul. Allahu Akbar. Oh, Gus, dia ini bisa menghidupkan anak buahnya. Bisa menghidupkan anak buahnya. Iya, bisa dihidupkan lagi. Allahu Akbar walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah setengah iblis mereka semua ini. Ki Branjangan juga. Bukan sembarang orang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Hati-hati, Gus. Kita tanya dulu, Gus. Iya, kita di mana Ki Branjangan itu berada, Gus? Sampai sini. Hai, di mana Ki Branjangan itu? Kalian tidak akan bisa menemuinya. Allah Akbar. Stop. Tuh, nggak terlihat. Astagfirullahaladzim. Dia di tempat mereka nih powernya tampak kuat. Iya. Iya, memang saya merasakan ini sangat kuat sekali, Gus. Allah. Hati-hati, Gus. Ini sangat kuat sekali dia ini. Ya, betul. Energinya. Betul. Hai. Yang saya tanya di mana guru sampean Ki Branjangan itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Oh, sampai. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya panglimanya ini, Gus. Iya, panglimanya ini. Panglima daripada Ki Beranjangan ini. Allah. Ayo, Gus. Ayo, Gus. Kita hajar mereka, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo, Gus, kita kejar, Gus. Hati-hati, kameramen. Terjalin. Coba di situ. Diterangin aja. Diterangin. Terangin. Ya, karena ini bebatuan. Terangin aja. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo, Gus. Kita kejar ya, Gus. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo, bagaimanapun harus kita cari yang namanya, ya, Ki Beranjangan itu, Gus. Kita harus datangin Ki Beranjangan. Cuman hati-hati, Gus. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak, Gus? Wah. Kameramen bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya bantu. Bisa nggak, kameramen? Ayo, bagaimanapun harus kita kejar ya. Ini kencang sekali nih, energi daripada Ki Beranjangan ini. Dia akan hadir ini, Gus. Iya, betul. Hei, Ki Beranjangan, siapa yang keluar? Kelihatan nggak, kameramen? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ki Beranjangan, hadir kau, Ki Beranjangan. Hadir kau, Ki Beranjangan. Ini dia tidak terlihat, sahabat. Ya, karena memang Ki Beranjangan ini Ki Beranjangan sangat dahsyat. Udah menjadi setengah iblis dia ini. Allah. Mana, Gus? Mereka sudah, ini udah dua orang yang tepar. Allahu Akbar. Ini dihidupkan lagi, iya, oleh Ki Beranjangan ini, Gus. Ini para sahabat yang saya bilang dukun paling sakti. Hei, sampai yang turun gini. Kalau emang sampai yang berani turun sampai yang. Ya, hati-hati jebakan gini. Iya. Kita jangan terpancing, Gus. Kalau kita semakin ke dalam, ke goa sana, habis kita, Gus. Astagfirullahaladzim. Yang betul-betul ini. Iya. Rajanya para dukun ini, Ki Beranjangan ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Air terjunnya, Gus. Iya. Kelihatan nggak ini ada air terjunnya nih? Kameramen saya coba bisa ngeliat nggak? Itu di atas ada sosok besar, Gus. Jangan-jangan itu Ki Beranjangan, Gus. Ki Beranjangan di sana, ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Gus. Nih, dia itu benar dihidupkan lagi. Iya. Kalau kesannya itu ada ratusan, Gus. Karena saya udah mengintai ya berapa hari, ternyata di sana ada ratusan.
terangin saja, terangin. Wah, Kang Wahyu, gimana Kang Wahyu? Kang Wahyu ngasih ke sana. Kalau memang guru sampean tidak pengecut, hadirkan guru sampean. Coba Kang Wahyu ke itu. Depan. Allah, coba Kang Wahyu, shoot. Ayo. Diterangin aja Kang Wahyu. Keberanian hadir kau. Kalau memang kau berani kau, wujudkan tampakmu keberanian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo Gus. Kameramen kamu di situ aja semuanya ya. Gus ikut kameramen. Bisa Gus. Ayo. Di situ saja, cukup situ saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terangin saja, terangin. Itu ada sosok besar, Gus. Ya, betul. Jangan-jangan itu kibran jangan di atas air terjun ini. Gimana? Kita masuk atau gimana nih? Ayo, kita apa? Masuk aja, Gus. Kita bagaimanapun masuk. Kita harus masuk, Gus. Betul, betul. Kita harus masuk ke dalam air terjun ini. Ayo, kita masuk, Gus. Tah! 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 Ayo kita masuk Gus. Kameramen bisa nggak? Kameramen hati-hati. Kalau mau ikut saya hati-hati. Allah. Kalau nggak susah. Ya. Bisa nggak? Cukup situ aja kameramen cukup. Sampai sini aja. Cukup. Nggak apa-apa. Biar kami yang masuk. Ya. Ayo Gus, kita masuk Gus. Yuk. Allahu Akbar. Hati-hati tuh, ini medan dia.